Halo YouTuber, bersama saya Mr. Andre dari Kota Semarang. Kali ini kita akan membahas apa, teman-teman? Kali ini kita akan membuat tutorial video. Tutorialnya sangat mendadak, teman-teman. Kali ini kita akan membuat tutorial karena ada beberapa teman yang bertanya kepada saya bagaimana cara kita menghilangkan copyright. Jadi teman-teman, ada teman yang membuat video tetapi akhirnya seperti di gambar di samping ini, teman-teman, jadi ada tombol downloadnya itu tidak aktif ya. Kenapa seperti ini ya gambarnya? Kenapa tidak aktif? Karena ini kena copyright ya, kena melanggar hak cipta. Bagaimana sih supaya akhirnya video ini bisa di download supaya hilang pelanggaran hak ciptanya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Tolong teman-teman lihat dulu openingnya dulu ya, baru saksikan tutorialnya. Kita langsung ke videonya. Check it out. Oke, langsung kita ke videonya, kawan-kawanku semuanya. Seperti apa ini ya? Ini adalah halaman depan saya. Teman-teman bisa lihat di... Nah, di sini adalah salah satu... Ini adalah di channel saya ya, teman-teman. Ini saya bikin cover lagu. Nah, di sini ada sebuah lagu saya ini. Andai aku bisa, dari saya, ini foto saya ya teman-teman. Kenapa suaranya saya bagus ya? Nah ini teman-teman lihat, di tulisan download ini mati ya. Ini karena melanggar hak cipta, teman-teman. Biasanya sebuah video kalau downloadnya itu dimatikan seperti ini sama pihak YouTube, ini karena melanggar hak cipta, teman-teman. Teman-teman gak usah takut. Kenapa? Bagaimana memperbaikinya? Sangat bisa dong, teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman, supaya kita menghilangkan hak cipta ini dan bisa di-download lagi? Kita langsung ke caranya. Kita pertama pergi ke Google Chrome, teman-teman. Teman-teman tahu Google Chrome enggak? Ini Google Chrome nih yang tulisan C-H-R-O-M-E, Chrome, Chrome ya. Dipencet ini, teman-teman. Cerut. Nah ini saya tadi langsung udah di ini, teman-teman, tulis ya studio gitu ya. Ini sudah saya masukin sih tadi, studio gini, studio YouTube. Nah ini kan berandanya seperti ini, kawan-kawanku. Terus apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kita loading dulu, kita tunggu ya. Terus jangan lupa, teman-teman, kalau ingin terbuka seperti ini, kita harus memastikan pencet titik 3 di kanan atas ini. Teman-teman, ini loh, situs desktop ini dicentang ya, warna biru ya. Terus kita lanjut, kita nanti udah dicentang itu, kita klik studio.youtube.com. Nanti akan tulisannya akan seperti ini, teman-teman. Kita langsung ke videonya, pencet kiri, kiri paling atas gambar ini. Nah, ini dia. Ini adalah daftar video kita yang melanggar hak cipta tadi. Nah, di sini semua video saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 video doang, teman-teman. Dari 10 itu yang melanggar hak cipta ada 8. Nah, ini emang sengaja belum saya rubah nih hak ciptanya nih. Supaya menjadi pembatasannya menjadi tidak ada nih, saya kasih contoh yang andai aku bisa ya, teman-teman. Ini kan cuma contoh ya. Klaim hak cipta. Ini pengen kita klik, teman-teman. Nah, pencet inilah. Ada tulisannya lihat detail, teman kawan-kawanku. Pencet ini lihat detail ya. Kita harus lihat detailnya. Ini yang melanggar tuh di mana. Kita loading. Lah, kawan-kawan lihat ini. Kenapa ini tidak bisa dimonetisasi? Karena ini melanggar hak cipta dari menit. Ini kan
apa kita lihat ini kan videonya itu kan 4 menit 21 detik ya kawan-kawan. Cuma ini ada backsound di dalam video ini melanggar nih, lihat di tengah bawah 0,00 sampai menit 3,41, kurang lebih 70%-nya itu ada hak cipta orang ya, karena ada musiknya ya, karena waktu saya nyanyi itu ada backsound suaranya dari Krisha ya. Nah, kita lakukan yang sebelah kanan ini, pilih tindakan kawan-kawanku. Teman-teman bisa pangkas segmen. Teman-teman lihat nih ya, pangkas segmen itu jadi artinya yang dari menit 0 sampai menit 341 itu dipangkas hilang, jebret, di-cut gitu ya. Jadi teman-teman cuma nyisain dari menit 342 sampai 421. Kurang lebih 40-an detik ya. Yang depannya hilang. Itu contohnya, itu bisa ngerubah akhirnya nanti bisa di-download. Atau teman-teman backsound-nya yang tadi bisa diganti lagu, ini yang nomor 2. Ganti lagu. Atau bisukan suara lagu kawan-kawan. Nah, ini saya mau mencoba ganti lagu ya aja lah. Kalau kita ganti lagu teman-teman, menunya jadi kayak gini teman-teman. Loading ya. Ini kan tadi yang menit 00 sampai 341 ya kawan. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini yang warnanya merah nih ya. Dari menit 0 sampai 341 ya. Dari yang ini ya. Lihat tengah-tengah yang warna merah itu kawan-kawan. Ya. Ya itu. Itu yang bermasalah teman-teman, karena suaranya ada backsound. Kalau kawan-kawan ada yang seperti itu kok, jadi nggak bisa di-download ya teman-teman, pasti backsound-nya itu ada copyright-nya. Jadi sebaiknya teman-teman solusinya gimana? Ganti yang bawaan, ini kan istilahnya bawaan dari YouTube. Teman-teman juga bisa download sendiri, tadi di-upload sendiri ya. Ini tak kasih contoh nih, 341 kan. Kita ganti yang nomor 1, 2, 3, 4. Kita kasih contoh yang ini, Awful. Bentar. Nah, Awful-nya kurang. Oh, ini yang kelagar 341 kok. Kita cari, nah, 222 mana kawan-kawan. Tulisan tutup tak hilang ini. Nah, banyak kan kawan-kawan nih di atas nih. Nah, ini fokus objek teman-teman, sama nih detiknya nih, tambahkan. Nah, setelah ditambahkan gini teman-teman, itu otomatis yang tadi merah tuh hilang. Ini tadi kedobelan ya, awfulnya tak hilang ini ya. Nggak apa sih, gini aja. Kalau sudah teman-teman ini disimpan ya, pencet kanan atas tuh teman-teman, dibaca nih teman-teman, siap mengganti lagu. Proses ini perlu waktu agak lama. Setelah lain berhenti akan berdui sampai tersentuh. Waduh, tadi gua habis kawan-kawan. Apa ya? Harus dicek tutorialnya. Pengguna akan terus melihat versi video Anda saat ini hingga versi ini selesai diedit. Biasanya kawan-kawan, pengalamanku kemarin itu 1 jaman sampai 2 jaman baru bisa diakses. Baru itu hilang itu tadi. Jadi ini tak pencet simpan ya kawan-kawan. Backsound-nya ganti. Lah, kalau sudah ini lihat muter-muter tuh di kanan atas toh. Muter-muter keluar. Nah, kita sabar menunggunya. Dah berhasil kawan-kawan. Kalau sudah berhasil, kita bisa preview. Ini previewnya di sebelah kiri ini di plus gitu ya. Itu contohnya teman-teman. Pokoknya intinya seperti itu teman-teman, ada 3 pilihan. Teman-teman bisa mengganti lagu atau membisukan suara. Yang bisukan suara itu maksudnya suaranya hilang ya, cuma videonya doang, atau di crop ya tadi, cut dari segmen. Jadi ada 3. Terus kalau sudah di exit dikeluarkan ya teman-teman. Dah. Nanti toh teman-teman, ini sedang memproses. Teman-teman lihat tulisan ini ya, 1 2 3 4 yang andai aku bisa kerisa ini, lihat nih. Tak gede ini nih. Tulisannya memproses ya. Ini tunggu 1 jam 2 jam. Nanti kalau sudah bisa nanti tulisannya tidak ada lagi. Dan seperti itu. Oke teman-teman,
demikian video yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Pokoknya caranya seperti itu. Ya, sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Dadah. Dan ini setelah 30 menit, videonya bisa di-download ya teman-teman. Artinya copyright-nya sudah berhasil diatasi teman-teman. Thank you, sampai jumpa.